Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blaib. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersamanya, keadaan cuaca di daerah Blaib pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya, dan sekali-sekala mengalami hujan turun, namun apa yang diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Baiklah Adam, saya ingin mengongsikan satu info semasa yang berlaku di daerah Blaib, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan Simpang 54, Simpang 62, Simpang 68 dan Simpang 72 Sungai Kayu Arah Lumut, diikuti dengan Simpang 161 ke Simpang 109, Jalan Kecil Sungai Tali Lumut dan Jalan Pantai Lumut akan bermula pada hari ini Isnin 24 Oktober sehingga 27 Oktober dan 31 Oktober 2022. Bermula dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan semula dari jam 2 petang sehingga ke jam 4 petang. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Baiklah, sekarang kita akan saksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Nama saya Muhammad Nazri bin Ahmad, tinggal di Raja Timumong, Kuala Belayar. Aku meminati dari kestemingannya sejak aku melihat YouTube dari satu artis ini lah, macam artis dari dua negeri. Sekali aku melihatkan yang iaitu ada membuat segala kasut apa macam bag dibuatkannya kan macam dilukis-lukisnya. Sekali aku balik-balikkan dia barang-barangnya. Aku ikutlah semua tu customizing apa macam aku lukiskan barangannya dari artisan ini kan. Kreativiti ditakrifkan sebagai proses pemikiran yang mendorong dalam merealisasikan idea baru dan juga sebagai penemuan baru di mana ia menuju ke arah yang lebih realiti. Dalam konteks ini, kreativiti boleh ditaksirkan sebagai kombinasi di antara idea baru dan idea lama. Idea baru diperlukan dan idea lama dikaji dan dinilai semula. Ia juga merupakan proses melihat semula, memilih, menukar ganti, gabungan dua maklumat idea baru dan kemahiran. Barangnya yang pernah di-customize, kasut, wallet, bag atau segala, kebanyakan kasut lah orang customize. Ha? Yang kalau bagian dinding minta lukiskan macam ayat-ayat Quran apa, macam wal-wal atau desain restoran apa ada juga membuat tak, semua tu. Manakala inovasi pula dilaksanakan oleh individu yang berfikiran kreatif. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi individu yang berfikiran kreatif dan kritis seperti dengan menimba ilmu, meneliti persekitaran dan seterusnya membina idea baru. Cetusan idea-idea baru bukan saja dapat menghasilkan teknologi baru, membaiki kualiti sesuatu benda atau menyelesaikan masalah, malahan dapat mengubah ketemadunan manusia.
Gabungan antara kreativiti dan inovasi ini dapat lagi mengubah untuk menaikkan semangat bagi Awam Muhammad Nazri bin Ahmad, yang mana beliau sangat berminat dalam pengubahan sesuatu yang lama menjadi bentuk atau penghasilan yang baru. Minat beliau ini tidak pernah menyangka menjadi satu perniagaan. Yang mengikut macam desainnya, kalau desainan senang, mungkin dalam sehari ke dua hari saja. Kalau desainnya macam payahan begitu, mungkin dalam mengambil masa yang lama lah, dalam seminggu contoh. Kalau kasut berapa lama? Kalau kasut dua ke tiga hari saja lah. Yang paling singkat masanya? Kalau membuat wall dinding apa, macam lukis ke dinding, canvas apa, atau atau yang mana lah. Banyak memakan masalah dalam seminggu ke dua minggu. Jadi bagaimana dengan punya peralatan-peralatan? Bagaimana awam menjadikan? Mula-mula aku menjadikan macam aku mendapatkan modal atau modal-modal itu macam aku orang membayarkan macam separuh dari harga atau harga separuh dari harga itu aku balikan ke barang gitu. Baru aku membuat semua itulah. Itu baru yang membuat harga penuh, membayar aku harga penuh lah. Berfikiran kreatif saja tidak mencukupi, apatah lagi jika diinovasikan tanpa peralatan yang lengkap. Ia bagaikan air dengan tebing. Dengan adanya peralatan yang mencukupi, dapat lagi melaksanakan kerjanya dengan lebih lancar dan sempurna. Kita haruslah berbangga dengan adanya anak-anak tempatan ini yang mempunyai kreativiti dan inovasi yang boleh saja memberikan manfaat kepada orang lain. Menghargai usaha mereka sudah mencukupi bagi mereka yang sangat-sangat berusaha untuk menghasilkannya. Thank you.